Halo Digital Marketers, saya Ega Pamungkas dari Digital Advertising. It's time to learn from the army. Hari ini saya akan share mengenai bagaimana caranya beriklan di Facebook. Kenapa di Facebook? Karena pada tahun 2015 saja di Indonesia itu ada lebih dari 78 juta pengguna Facebook, yang mana itu sangat potensial jika brand atau bisnis kalian bisa dipromosikan di sana. Oke, langsung aja ya. Untuk memulainya sebetulnya ada hal-hal yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus punya akun Facebook pribadi kita. Yang kedua, kita harus punya fanpage atau halaman bisnis untuk brand atau bisnisnya itu sendiri. Dan yang terakhir, siapkan untuk metode pembayarannya. Untuk metode pembayarannya sendiri itu ada, kita bisa menggunakan credit card atau menggunakan bank transfer. Mari kita mulai. Yang pertama, buka halaman facebook.com kita, halaman Facebook pribadi kita, profile kita. Jika sudah punya fanpage-nya atau halaman bisnis Facebook, kita bisa langsung lanjut kepada pemasangan iklan. Tapi jika belum, kita harus membuat terlebih dahulu. Cara membuatnya ada di pojok kanan atas, itu kita klik ada bagian create page. Lalu itu kita masuk dulu, kita membuat halaman fanpage-nya. Kita bisa pilih entah bisnis kita itu berupa brand atau lokal bisnis atau komunitas dan lain-lain. Kita sesuaikan dengan produk yang akan kita masukkan. Misalkan ya, saya contohkan untuk sebuah produk, misalkan kategorinya misalkan bahan brand. Halaman bisnisnya dibuat, sebetulnya lebih baik terlebih dahulu kita rapikan halaman bisnisnya tersebut. Jadi kayak tambahkan foto profilnya, terus tambahkan alamat, tambahkan misalkan kontaknya, atau buat postingan-postingan terlebih dahulu. Tapi secara teknis ya, setelah dibuat fanpage ini itu kita sudah bisa beriklan. Untuk memulai beriklan, kita masuk ke halaman home di Facebook kita, lalu klik di pojok kanan atas, nanti ada bagian create ads. Nah, di bagian create ads ini kita langsung dihadapkan pada pilihan tentang marketing objektif. Yang pertama, marketing objektif itu tentang sebenarnya apa sih tujuan kita beriklan di Facebook itu gitu. Mungkin karena masing-masing marketers tuh punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang untuk meningkatkan visitor ke websitenya, ada yang hanya untuk menambah likes atau menambah fans di fanpage-nya, atau juga ada yang ingin meningkatkan engagement ke postingan-postingan di fanpage-nya. Dan itu dikembalikan ke objektif atau tujuannya masing-masing. Dan mungkin lebih detailnya nanti kami akan bahas khusus tentang objektif ini. Salah satu aja, kita pilih traffic. Nah, bagian berikutnya yang harus kita pilih adalah pengaturan negara. Kita pilih Indonesia. Terus pengaturan mata uang, kita pilih rupiah. Dan juga time zone. Karena time zone ini, ketika kita pilih itu nggak bisa dirubah lagi. Dan ini menentukan ya, report kita nanti mengikuti time zone ini. Setelah pengaturan tersebut, kita masuk ke bagian pembuatan adset. Yang pertama itu tentang penargetan lokasi. Kita bisa isi misalkan Indonesia, terus umur, misalkan anggaplah umur kita nih 20-40 tahun. Kemudian ada detail targeting, kita bisa pilih batas misalkan setelah kita pilih targeting, selanjutnya kita pilih placement, di edit placement. Jadi kita bisa pilih apakah iklan kita itu hanya akan dimunculkan di Facebook Mobile, Desktop, Instagram, ataupun juga di Messenger. Pilihannya ada banyak. Kalau kita pilih automatic dari awal, secara default itu iklan kita akan ditampilkan ke semua placement yang ada, itu termasuk ke Instagram. Tapi kita juga bisa memilih salah satu aja kalau kita memang kita hanya mau di Facebook feed atau yang di halaman beranda, itu kita bisa. Itu jangan checklist. Terus dari segi device juga kita bisa pilih, misalkan kita mau yang mobile only, kita bisa checklist mobile only. Selanjutnya kita harus mengatur budgetnya. Untuk mengatur budgetnya sendiri itu ada dua pilihan sebetulnya. Yang pertama dengan metode daily budget, dan yang kedua dengan lifetime budget. Dengan daily budget itu kita mengatur berdasarkan budget maksimal yang akan dikeluarkan per hari. Dan kalau lifetime budget, kita mengatur budget yang akan dihabiskan sampai dengan periode campaign berakhir gitu. Tapi untuk lifetime budget tersebut, kita diwajibkan untuk menentukan kapan end date atau selesainya campaign tersebut. Misalkan kita contoh buat daily budget aja, lalu di bawahnya jadwal,
kita bisa menentukan mulainya kapan dan selesainya kapan. Misalkan kampanye akan jalan di hari Minggu misalkan, dan kita set up dari sekarang itu bisa, dan jadwalnya akan baru akan tayang itu pada hari Minggu. So jadwal yang kita set. Terus selanjutnya ada di acquisition sama delivery, kita bisa pilih metode biddingnya. Metode biddingnya itu ada dua pilihan, ada otomatik dan manual. Sebetulnya ya ada plus minusnya. Kalau otomatik itu kalau kita punya kreatif yang bagus, kita punya insight tentang gambar yang disukai audiensnya seperti apa, itu biasanya hasilnya bisa lebih jauh lebih maksimal. Tapi kalau kita belum punya banyak learning, jangan kita pakai manual, karena kita bisa membatasi apa biaya maksimal yang kita keluarkan untuk setiap kliknya gitu. Lalu kita lanjutkan ke bagian bagian yang terakhir ini, bagian iklan ini, kita yang pertama harus memilih fanpage-nya atau halaman bisnisnya, yang mana kita pilih halaman bisnis yang tadi kita buat sebelumnya. Tadi saya pilih halaman coding. Terus setelah itu kita pilih jenis iklannya seperti apa. Kita bisa pakai single image, kita bisa pakai video, kita bisa pakai slideshow, atau kita bisa juga pakai carousel yang terdiri dari beberapa gambar. Coba kita contoh pakai satu. Lalu kalau kita belum punya image-nya, kita bisa cari di playstock image yang ada. Kalau kita sudah punya sendiri, kita bisa langsung upload image-nya. Mengenai spesifikasi gambarnya seperti apa, itu kolom sebelah sini itu udah dijelaskan ya. Rekomendasinya adalah 1200x628 pixel, karena itu akan cocok di desktop maupun mobile. Jadi itu udah otomatis kayak responsif gitu lah, udah bisa langsung fit. Dan kita contohin dulu pakai free stock aja image. Dalam pemilihan destination iklan itu ada dua opsi di sini. Kita bisa menggunakan website URL, yang mana ketika audiens mengklik iklan kita itu bakal diarahkan ke website, atau ada opsi kedua yang mengarahkan audiens ke Messenger atau aplikasi chatnya Facebook. Karena sekarang aplikasi Facebook Messenger ini udah mulai naik daun dan udah banyak digunakan oleh orang-orang seperti itu. Tapi memang pada umumnya kebanyakan orang masih menggunakan website URL, karena investment yang dijalankan di Facebook itu benar-benar ke-track lah di bulan analitiknya. Lalu dari situ kita tinggal set headline-nya, kemudian teksnya, dan jangan lupa kita pilih juga call to action. Pemilihan call to action ini juga harus benar-benar disesuaikan dengan objektif kita beriklan gitu. Jadi kayak misalkan kalau jualan, mungkin kita bisa menggunakan button shop now, atau kalau misalkan opsi lainnya kita bisa menggunakan kotak as atau lain-lainnya gitu. Sampai di sini iklannya sudah kelihatan bentuknya ini kurang lebih, namun tidak akan langsung tayang karena kita belum setting ini sebetulnya selesai. Nah di sini langsung ketika kita pilih confirm dalam pembuatan iklannya, langsung ada pop up untuk pengisian billing. Dan di sini ada dua pilihan, yang pertama menggunakan credit card dan yang kedua menggunakan bank transfer. Mungkin nggak semua orang punya credit card, maka kita coba untuk penggunaan bank transfer ya. Pilih yang kedua. Nah di sini ada pilihannya. Sejauh ini sih belum ada ketentuannya minimumnya berapa. Jelas saya coba 50.000, 100.000 itu bisa. Jadi sepertinya Facebook juga nggak masih batas minimum untuk pemasangan apa ya, untuk top up budget ini. Jadi kita bisa top up menyesuaikan kebutuhan kita seperti apa. Kita klik review location, kemudian klik lagi make payment. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pembayaran doku. Jadi Facebook itu pakai tempat di doku ya untuk pembayaran. Kita tinggal isi dari ATM atau dari SMS atau apapun ke nomor virtual account mereka ini. Dan setelah itu, setelah kita melakukan pembayaran, biasanya 10-15 menit itu iklan kita sudah bisa jalan, iklan kita sudah tayang. Terima kasih yang udah nonton video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Untuk yang masih bingung mengenai langkah-langkah tadi, mungkin bisa ditanyain di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian punya request tentang hal apa sih yang pengen kalian tahu tentang inbound marketing, itu juga bisa kalian isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini dan subscribe channel InboundID supaya nggak ketinggalan video tutorial tentang digital marketing. Dan follow juga Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn InboundID untuk dapetin update seputar inbound marketing. So, digital marketers, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Thank you.